Oke anak-anak, kalau misalnya daun ini kita pindah ke sini, maka nanti cairannya akan berubah menjadi warna seperti ini ya. Nah, kejadian ini disebut dengan... Oke, sudah? Ada yang ngerti? Ada yang tidak ngerti? Ya, terus berputar ya, terus berputar ya. Jangan sampai berhenti. Wah, pusing. Seimbangkan badan kalian. Oke, anak-anak, dibuka Excel-nya. Kalau misalnya nggak ngerti cara pakai Excel, bisa pakai Word. Kalau misalnya nggak ngerti cara pakai dua-duanya, ya udah pulang aja. Waduh. Oke, Pak. Aduh, lah, kok aku di sini sih? Ya ampun, aku ketiduran. Bisa-bisanya. Yaudahlah, mending langsung pergi aja. Apa tuh? Wah, ih lucu banget. Ih lucu deh, pengen pegang. Ih, lihat dulu ah. Lucu banget, kok bisa ya ada tikus di sini? Memangnya buat apa? Hai. Kamu lucu banget sih. Kok dia diam aja ya? Kenapa? Pegang ah. Lucu banget, ih lembut banget. Dulu kamu, kau pasti dirawat ya di sini. Memangnya kau buat apa sih? Aduh, sakit banget, tanganku digigit. Yah, berdarah dong. Ya kok dia tiba-tiba jadi galak gitu sih? Aduh, aneh banget deh. Bikin bad mood aja. Loh. Hikari? Pak Jiro. Selamat sore, Pak. Kenapa kau masih belum pulang? Maaf, Pak, saya ketiduran. Saya permisi dulu ya, Pak. Darah? Jangan-jangan Hikari digigit. Hikari, tunggu sebentar. Ada yang mau saya tanyakan. Kenapa nih? Iya, Pak. Kamu barusan digigit sama tikus. Iya sih, Pak. Maaf, Pak, tadi saya mainin bentar tikusnya. Terus saya kegigit deh. Ikut saya. Oke, Pak. Biar saya obati kamu. Tikus ini sudah terinfeksi sesuatu. Bahaya. Enak banget deh. Wah, jarang-jarang loh kita kayak gini. Untung aja punya kesempatan kayak gini. Biasanya penuh terus, jadinya gak kebagian deh. Tumben ini sepi. Oh iya. BTW, besok kan harusnya ulangan biologi ya? Kenapa nggak jadi? Ih, Pon, bukannya bagus ya kalau misalnya nggak jadi. Soalnya aku juga malas gitu loh. Aduh, aku sih maunya semoga aja jam kos. Jadinya nggak usah belajar deh sekalian. Nggak usah diganti sama pelajaran lain gitu loh. Ya ampun, iya sih. Paling enak sih jam kos. Ih, kalian ini ngomong mulu deh. Buruan makan yuk, enak loh. Iya, ini makan. Waduh, enak banget sih. Ngomong-ngomong soal Pak Jiro nih, kalian tahu kan anaknya udah mati. Mulut mati-mati meninggal, ya ampun. Nah, terus tuh kalian tahu kan kalau misalnya akhir-akhir ini Pak Jiro itu aneh banget ngajarnya, kayak orang autis, kayak orang gila, temperamen banget parah.
Nah itu ya menurutku sih, karena ya karena dia itu sudah membunuh anaknya. Memang iya? Ya enggak? Daichi, udah deh, lagi makan juga ngomongnya kayak gitu. Lagian, ya udah kali biarin aja urusannya mereka. Ah, kenyang banget. Ih, besok-besok ke situ lagi yuk. Enak banget deh. Aku baru tahu ternyata di situ enak banget. BTW, Pon. Poni? Lihat deh. Kalau menurut kamu? Kamu tuh bikin kaget aja sih. Gak usah kayak gitu dong. Santai dong. BTW, aku mau nanya nih. Kenapa sih? Menurut kamu kalau aku pakai kayak gini? Nih. Tadang. Cantik enggak? Aku beli loh. Baru aja kemarin. Belum kupake sih. Gimana? Pon? Cantik parah sih sebenarnya. Enggak tahu deh. Udah deh. Loh, kayak gini ngapain sih berarti tengah jalan? Loh, gimana sih? Mending pulang. Pon. Ih. Udah, besok aja. Capek. Nggak jelas banget deh. Awas kamu ya. Suara apa tuh? Kok kayak suara hewan sih? Cek dulu lah. Ini ya? Telepon. Waduh. Iya, saya bakal kesana sekarang ya. Iya, oke. Iya, baik, terima kasih. Kepikiran banget sih. Menurutmu kalau aku pakai kayak gini cantik nggak? Ya jelas cantik lah. Kenapa sih dia nggak nanya kayak gitu? Lu bikin salting aja. La. Ayo bawa yang bener dong. Lambat banget jalannya. Ih, ngatur banget sih. Kalau mau bawa yang cepat ya bawa sendiri dong. Senengnya gak usah bawa tas karena udah dibawain. Oke, jadi ini Ibu sudah tuliskan, ini adalah teks yang bakal kalian isi ya untuk bagian yang kosong dengan bahasa Inggris tentunya. Loh. Kenapa, Bu? Hikari kemana? Kok nggak ada? Ada yang tahu Hikari kemana? Kayaknya sudah 2 harian deh. Nggak tahu, Bu. Coba ya, kalian hubungi Hikari. Karena udah 2 hari ini dia nggak ada keterangan. Bu, terakhir kali saya ketemu Hikari itu di lab sains, Bu. Waktu kita bersih-bersih lab. Labnya Pak Jiro, Bu. Mungkin, nggak tahu ya. Saya khawatir juga sih, Bu. Pak Jiro ya? Yaudah deh, nanti saya coba tanya. Oke, kita lanjutkan dulu ya pelajaran kita. Jangan lupa dikerjakan ini. Siap, Bu. Oke, Bu. Thank you.
Begini Pak Jiro, jadi salah satu siswa di kelas 1 itu ada yang sudah tidak masuk 2 hari. Kata temannya sih, dia terakhir kali terlihat di lab Bapak setelah melakukan bersih-bersih. Apakah Bapak tahu sesuatu tentang itu? Maaf Bu, saya tidak tahu apa-apa tentang siswa itu. Tapi memang benar bahwa ada 5 orang dari kelas 1 yang membersihkan lab ini. Dan waktu itu memang ada yang ketiduran, tapi sudah saya suruh pulang. Dan soal siswa itu yang ibu bilang hilang, saya tidak mengerti. Sebenarnya apa yang terjadi pun saya tidak tahu. Maaf ya, Bu. Dan ya, saya harap ibu tidak mencurigai saya. Begitu ya, Pak. Baiklah. Makasih ya, Pak. Permisi. Maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak masalah. Mari, Pak. Iya, silakan. Siswi yang malang. Andai saja kau waktu itu tidak bermain dengan tikus itu. Tidurlah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi yang kemarin. Nah, jadi di bagian ini isinya adalah is. Kalau misalnya ada yang salah silakan diperbaiki. Ini guys, kita lanjut lagi. Ya, salah. Nah, yang di sebelah sini ini adalah den. Astaga, kenapa bukanya begitu? Ibu Hikari, Pak Jiro. Pak Jiro? Astaga, kenapa dia kayak gini? Duh, sebentar, pegangin yang kuat ya. Oke, sebentar ya. Duh, susah banget. Dia banyak gerak, pegangin ya. Poni, hati-hati. Kenapa dia kayak gini, Shay? Poni, astaga. Poni, hati-hati. Sudah. Hikari. Astaga. Sudah, jangan dekat-dekat. Bahaya. Biar saya aja. Cepat panggil ambulan. Parah cepat, banget. Cepat. Ini pasti ada yang gak beres. Telepon ambulan dulu. Iya, Bu. Halo? Halo? Cepat kirim ambulan ke SMA Sakura. Buruan. Ini darurat. Ayo, cepat. Baik, saya tunggu. Poni, sini aku lihat tangan kamu. Sini, kamu gak apa-apa kan? Kamu beneran gak terluka kan? Aku gak apa-apa kok, Pan. Aku tadi sempat ngehindar. Parah banget. Serem banget juga. Kenapa ya? Kok dia mau gigit kayak gitu? Soalnya tadi kayak zombie gitu loh, yang kayak ada di film-film. Iya gak? Ini sih parah banget.
aku gak bakal nyangka kalau misalnya Hikari bakal kayak gini. Iya loh, apalagi datang-datang dia bawa-bawa nama Pak Jiro. Kenapa ya Pak Jiro? Apa benar dia dikurung? Cika, Hikari itu beneran dikurung sama Pak Jiro. Kamu gak denger ya? Aku sedih deh. Kok bisa kayak gini ya? Serem gak sih? Kalian memangnya gak takut ya sama Pak Jiro apalagi? Kalian baru sadar ya soal Pak Jiro kayak gini. Emangnya kalian gak nyium bau busuk dari badannya Pak Jiro? Bau busuk? Waktu itu aku pernah nyium sih. Tapi ya udah aku diam aja. Kirain itu bau dari tempat lain. Aduh, aku digigit. Galak banget sih. Kenapa ya? Aduh, cari alkohol dulu lah. Loh, pusing banget. Pusing banget. Hilang. Astaga. Gawat. Permisi, Bu. Bu, saya lagi sakit perut nih. Ada minyak angin nggak, Bu? Boleh minta nggak? Bu? Kenapa, Bu? Halo? Bu? Hah? Ibu? Hah? Kok kamu gak ngomong? Bu, kenapa bu? Tolong! Juga! Tolong!